Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat menarik. Dan saya percaya ini akan memberkati teman-teman muda. Yaitu, tanda dia suka kamu lebih dari sekedar teman. Artinya, perlakuannya, sikapnya ke kamu itu lebih dari teman. Nah, saya berharap apa yang coba saya bagikan ini membantu teman-teman muda supaya engkau peka, tajam dalam menilai seseorang yang menyukaimu. Bukan sekedar menganggapmu teman, tapi dia ada perasaan ke kamu. Sebab banyak sering sekali terjadi karena kurang kepekaan, kurang tajam menilai, dia tidak bersatu dengan orang yang dia cintai, padahal orang itu mencintai dia. Artinya mereka berteman, tapi si cewek suka sama dia, si cowok juga demikian. Hanya karena kurang kepekaan, ketajaman, akhirnya gak bersatu. Nah, saya berharap ini membantu teman-teman muda sehingga engkau peka dan tajam menilai. So, inilah tanda dia suka kamu lebih dari sekedar teman. Yang pertama, rela berkorban untukmu. Betul, ada teman yang mau berkorban untuk kita. Ada sahabat yang mau berkorban untuk kita. Tapi dengarkan saya baik. Akan beda porsinya teman dengan seseorang yang benar-benar suka sama kita. Perbedaannya, kalau seseorang yang benar-benar suka, dia konsisten mau berkorban sama kamu. Teman belum tentu. Bahkan orang yang suka sama kamu, dia berkorban untuk sesuatu yang lebih besar. Teman belum tentu, hal kecil aja belum tentu mau berkorban. Nah, di situ perbedaannya. Jadi yang pertama, dia rela berkorban untukmu, tidak terpaksa, tapi dia berkorban dengan penuh sukacita. Nah, coba perhatikan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia selalu ada untukmu. Setiap kali kamu mau cerita, setiap kali kamu butuh dia, setiap kali kamu butuh nasihat atau masukan dari dia, dia selalu ada untukmu. Gak pernah atau jarang dia bilang, sorry ya aku lagi sibuk, ntar aja ya atau apa. Selalu dia bilang, okay, gimana, apa yang aku bisa bantu, apa yang bisa aku lakukan. Bahkan tanpa kamu minta pun dia selalu ada untukmu. Ini menandakan bahwa dia suka kamu lebih dari sekedar teman. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia senang, konsisten mendengarkanmu. Artinya, setiap kali kamu curhat, setiap kali kamu cerita atau berkeluh kesah, dia konsisten mendengarkanmu bahkan sampai larut malam. Dia mendengarkanmu. Dia mendengarkanmu dengan penuh sukacita. Dia senang mendengarkan. Ya karena memang dia ada perasaan suka sama kamu. Kalau teman belum tentu, okay, 1-2 kali, tapi belum tentu setiap waktu. Itu yang ketiga. Yang keempat, memprioritaskan kamunya atau membuat kamunya itu spesial. Artinya, sesibuk-sibuk apapun dia di kantornya, di pekerjaannya, begitu udah kamu chat, begitu udah kamu telpon, mau sesibuk apapun, dia balas chatmu secepat mungkin. Dia angkat telponmu secepat mungkin. Padahal kalau orang lain itu belum tentu. Belum tentu dia balas chatnya, belum tentu dia angkat chatnya. Tapi untuk kamu, karena dia memprioritaskan kamunya, karena kamu spesial, dia enggak tunda-tunda. Justru dia cari cara untuk segera
membalas chat dan angkat teleponmu. Itu yang keempat. Yang kelima, dia cemburu waktu kamu dekat dengan yang lain. Atau ketika ada orang lain yang coba dekat sama kamu, dia cemburu. Yang tadinya dia perhatian sekarang agak cuek. Yang tadinya orangnya ceria sekarang agak pendiam, ngambekan. Tiba-tiba marah gak jelas. Dia menunjukkan sikap bahwa dia itu cemburu. Enggak rela kamu dekat yang lain atau orang lain dekat sama kamu. Itu menandakan dia suka sama kamu lebih daripada teman. Kalau teman, ngapain cemburu? Ngapain cemburu? Orang temen kok. Jadi itu yang kelima. Yang keenam, dia senang memuji dan mendukungmu. Memuji di sini bukan sekedar pujian yang kosong, bukan sekedar pujian yang berlalu begitu aja, tapi pujian di sini adalah pujian yang bentuknya adalah apresiasi. Jadi dia mengapresiasi apa yang kamu kerjakan, mengapresiasi apa yang kamu rencanakan, mengapresiasi apa yang kamu harapkan dan impikan, dia apresiasi. Bahkan dia mendukung apa yang kamu kerjakan, dia dukung. Apa yang kamu rencanakan, dia dukung. Apa yang kamu harapkan, dia dukung. Dengan catatan, selama yang kamu kerjakan baik, selama kamu kerjakan itu benar, dia dukung. Itu tandanya dia suka kamu lebih dari teman. Itu yang keenam. Yang ketujuh, selalu bersemangat terhadap kamunya. Setiap kali chat, setiap kali telepon, atau setiap kali ketemu, dia selalu antusias. Dia selalu bersemangat. Sebab ada orang ngechat malas, telepon malas, ketemu malas, banyak alasan. Ada orang kayak gitu. Tapi kalau dia suka sama kamu, dia selalu bersemangat, dia selalu antusias, menandakan ada satu ketertarikan. Dia suka kamu lebih daripada teman. Itu yang ketujuh. Sedangkan yang kedelapan adalah dia selalu ingin dekat denganmu. Jadi segala upaya, segala usaha dia lakukan, bagaimana caranya supaya dia dekat denganmu, supaya dia ada di dekatmu, tidak jauh-jauh. Ini menandakan bahwa dia suka kamu lebih dari teman. Itu yang ke-8. Yang ke-9, menceritakan kamu ke orang-orang terdekatnya. Jadi kamu itu diceritakan, ke temannya dia ceritakan, ke sahabatnya dia ceritakan, ke sepupunya dia ceritakan, ke saudara-saudaranya dia ceritakan, bahkan lebih jauh dia ceritakan ke orang tuanya. Tentu waktu dia ceritakan kamu, yang dia ceritakan adalah hal-hal baik, hal-hal yang enak didengar, bukan hal yang jelek. Nah, kalau dia lakukan itu, maka percayalah dia menyukai kamu lebih dari sekedar teman. Ada perasaan yang lebih dalam. Itu yang ke-9. Dan yang terakhir, tanda dia suka kamu lebih dari sekedar teman adalah dia sangat-sangat cepat membalas chat dan teleponmu. Tadi sempat saya singgung, ketika dia memprioritaskan kamunya, ketika kamu spesial, maka dia akan cepat membalas chat dan teleponmu. Jadi yang ke-10, dia membalas chatmu, angkat teleponmu, itu cepat. Ya, mau dia sesibuk apapun, dia usahakan cari waktunya. Dia usahakan untuk membalas chatmu, mengangkat teleponmu, atau paling tidak memberitahu kamu bahwa segera dia hubungin karena dia lagi ada urgent atau urusan yang sangat penting. Itu menandakan bahwa dia menyukaimu, ada perasaan ke kamu lebih dari sekedar teman. Nah, saya berharap beberapa tanda ini
membantu teman-teman muda supaya engkau peka dan tajam menilai seseorang yang menyukaimu yang lebih daripada sekedar teman. Oke? Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.